Dalam pada itu, polis akan bekerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC susulan penularan dokumen didakwa laporan siasatan Kezin Ryan. Tegas Bukit Aman, selain mengganggu perbicaraan, ia juga hanya akan menimbulkan persepsi. Ini ada satu tindakan yang tidak bertanggungjawab oleh sesiapa sahaja yang kita kesan kemudian, kerana dia boleh mengganggu perjalanan perbicaraan yang akhirnya kita tidak akan mendapat keadilan kepada arwah adik Zain Ryan itu sendiri. Tindakan susulan akan dibuat bagi mengesan individu yang menularkan dokumen tersebut. Dalam pada itu, polis memaklumkan sedia menyiasat semula kes jika wujud bukti baharu. Mission to 302 tamat dengan pendakwaan semalam 31/1 dan perkembangan dalam perbicaraan tersebut, sekiranya ada pendedahan-pendedahan yang membawa kepada 302, pihak DPP boleh mengarahkan kami dan kami sendiri akan menyiasat semula.